Ada seorang orientalis, orang Yahudi bernama Bernard Lewis. Kata Bernard Lewis, tahun 2050 umat Islam akan menguasai Europe. 2050 Islam sudah berkuasa di Europe. Itu yang berkata begitu bukan orang Islam. Tak sampai 100 tahun lagi. Dari mana analisa dia? Jerman akan diisi oleh imigran-imigran yang datang berpindah dari Turki. Orang Turki sudah memenuhi Jerman. Spanyol dengan Prancis diisi oleh orang Aljazair, Maroko, Mauritania, Tunisia mengisi. UK diisi oleh Muslim-Muslim yang datang dari India, Bangladesh, Pakistan. Tempat-tempat strategik diisi oleh orang Islam. Sedangkan mereka punah. Kenapa punah? Tumbuh tanaman, selepas itu dia akan bertunas, bercabang, berdaun, berbunga, berputih, berbuah. Selepas itu dia kemudian akan layu dan tumbang. Itu terjadi. Tumbuh tanaman Sayyidina Muhammad SAW diperjuangkan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kuat pada masa Bani Umayyah, jatuh Bani Umayyah, naik Bani Abbasiyah, jatuh Bani Abbasiyah. Islam tetap besar, hebat sampai kepada Mesir. Jatuh, berkuasa pula 700 tahun di Andalusia. Jatuh di Eropa Barat, muncul di Eropa Timur Muhammad Al-Fatih. Sampai akhirnya pada tahun 1923 ditumbangkan oleh Mustafa Kemal Ataturk. Prancis akan diisi imigran dari dua negara, Tunisia, Aljazair. Zainuddin Zaidan jadi orang imigran terkenal dengan sepak bolanya, punya rumah makan, punya restoran Islam food. Di mana? Di Prancis. Maka orang Islam akan memenuhi orang Eropa. Kemana? Jerman, Inggris, Prancis tidak mau menikah. Mereka akan musnah sendiri disebabkan virus HIV/AIDS. Penyebarannya dibantu oleh apa? LGBT. Lesbi, gay, biseksual, transgender. Itu penyakit mereka yang mereka kembangkan di tempat kita. Orang kita jangan ikut. Orang Islam takkan terkena LGBT. Kenapa? Karena dia menikah. Mereka tak mau menikah. Makanya di Jerman, siapa yang mau nikah punya anak ditanggung sampai S3. Kenapa? Karena mereka susah, tak mau. Saya ketemu satu jemputan dengan bule di Indah Kiat. Satu malam saya ceramah di Indah Kiat, pulang satu jemputan. Saya tengok di belakang, bule. Kalau laki-laki, Pak Lee. Dia tanya, how are you? Fine. Where are you come from? Switzerland. Dari mana ada come from? Switzerland. Are you have children? Ada punya anak? No child. Saya tak punya anak, kata dia. Why? Kenapa? Saya bilang, no time. Tak ada waktu, kata dia. Baru saya paham cerita Bernard Lewis. Mereka akan musnah karena mereka tak mau menikah, mereka tak mau punya anak, dan mereka terserang HIV/AIDS. Beda sama orang Islam. Orang Islam nikah, 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 makan tidur, makan kangkung, ikan asin, 10 lah ya. Banyak anak, banyak rezeki. Akhirnya umat Islam populasinya besar, mereka akan musnah. Maka orang Eropa sekarang sedang ketakutan akan kebangkitan Islam itu. Jangan sampai di Eropa bangkit, di Amerika bangkit, di tempat kita malah hilang. Orang kita asik nak ikut orang Barat saja. Rambut dicat pirang. Tengok anak-anak orang Islam pakai anting di lampu merah. Anting, anting, anting. Macam sapi kurban. Pakai baju sobek-sobek. Ini ikut mana? Rambut dicat pirang. Saya heran tengoknya. Rambut pirang, hidung besek. Tak cocok, tak connect. No connecting. Ini yang dimuliakan Allah SWT. Oleh sebab itu, maka anak-anak kita ini mesti kita jaga. Al-Islam ya'lu, Islam tetap akan tinggi. Wala yu'la alaih, Islam akan terbang tinggi di atas menara Eiffel. Kita bermimpi, nanti suatu saat dari atas menara Eiffel itu akan dikumandangkan azan. Sehingga seluruh Eropa itu akan Islam. Allahu Akbar. Dan itu janji Sayyidina Muhammad SAW. La taftahunnal Konstantiniyah. Kalian akan menguasai Konstantinopel. Orang kafir senyum mengejek, Muhammad gila, majnun, error ente. Mana bisa menguasai Konstantinopel? Waktu itu kota yang paling besar, Konstantinopel, didirikan oleh seorang kaisar Romawi bernama Kaisar Konstantin.
janji Nabi terwujud 700 tahun sesudah itu. Kata Nabi, akan datang suatu zaman kalian akan menguasai Konstantinopel, wala ni'mar amiru amiruha, panglima perangnya terbaik namanya sama dengan namaku. Subhanallah, masya Allah, panglima perang yang menguasai Konstantinopel namanya Muhammad Al-Fatih. Setiap sore ayah Muhammad Al-Fatih memandikan anaknya. Ketika dia mandikan di tepi sungai, apa kata dia? Nak, pandang menara Konstantinopel. Ya, kau akan membebaskan kota itu menjadi kota Islam. Dimandikannya anaknya. Nak, pandang Konstantinopel. Kau akan membebaskan kota itu menjadi kota Islam. Setelah Muhammad Al-Fatih remaja dewasa menjadi panglima perang, ingat dia cerita ayahnya, aku harus membebaskan kota itu. Akhirnya dikuasainya Konstantinopel, dirobaknya menjadi kota Istanbul. Kesana nanti menengok bagaimana kota Konstantinopel direbut oleh umat Islam. Tapi ada satu prediksi Nabi. Nabi itu seorang futurolog, future, masa depan, visi misinya ke depan 700 tahun ke depan. Ada satu yang belum terwujud. Apa kata Nabi? Rom, kalian akan menguasai Rom. Rom itu di mana? Romawi adalah Eropa. Kalian akan menguasai Eropa. Bibit-bibit kebangkitan itu sudah ada. Siapa ini menolong agama Allah? Tolong agama Allah dengan kekuasaan yang ada di tangan kita. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum dia akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum. Yang ini semua mesti ditanamkan. Ajarkan sejarah Islam. Supaya apa? Mengerti dia dulu Islam ini Nabi Muhammad. Selesai Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Selesai Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah. Selesai Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Hancur Bani Abbasiyah. Diakhiri dengan Turki Utsmani 1924. Hancur kekuasaan umat Islam. Menjadi negeri-negeri kecil boneka-boneka yang dipermainkan oleh Amerika dan Eropa. Mengerti dia sejarah agamanya. Mengerti dia sejarah negerinya. Itu dimasukkan ke dalam sekolah umum.
Yusuf daha önce de dinimiz İslam'a ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e hakaret etmiştir. Bu tür eylemlerde bulunmuştur. Bu ırkçı aynı zamanda